Itu tadi penyakit-penyakit yang banyak mengintai di musim pancaroba. Ada DBD, ada influenza ya. Namun nggak perlu khawatir karena kita bisa hadapi dengan perkuat sistem imun tubuh kita dengan teh bugar ya. Teh bugar terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit dan kencur dok ya. Sang lengkuas. Stang lengkuas. Ya. Dan tadi kita udah buat nih. Ya. Dan saya penasaran mau oh, icip nih seperti apa rasanya ya. Ya, baunya paken. gimana dong? Oke, ini wanginya, wangi wah, wangi rempah ya khas Indonesia. Oke, tapi ini boleh ditambah hmm. madu juga ya? Dok? boleh. Ya? Nah, Setelah dingin, betul. kita uh, tambahkan madu karena madu enzimatik ya. Jadi, nggak boleh suhu panas. Ya. Oke. kita coba tambahkan madu secukupnya, jangan Oke. terlalu panas juga. saya coba ya, pemirsa. Ayah apa rasanya nih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sangat berhasil nih dokter Anissa. Oh, Karena ada, ada gingerolnya juga. Nah ya. ini kan hmm. dokter Haikal udah nyobain nih ya. Gimana nih rasanya dokter Haikal? Rasanya penuh kehangatan. Wah <laughs> penuh kehangatan ya dok ya. Angat juga ya. Iya. Karena ada jahenya <laughs> Jahe, langkuas, kan. Jahe, lengkuas. Lengkuasnya iya, kemudian. Jadi ada rasa pedesnya pedes, juga. Iya. Ada rasa manisnya. Iya, dan pastinya manis. memberikan kehangatan melegakan ya. Iya. Okay. Tubuh kita. Wah luar biasa nih nah dok ini ya. ini kan uh, udah dibikin nih dok ya. ya ini bagus banget untuk meningkatkan imunitas kita. Betul. tapi bisa dikonsumsi berapa kali sehari dok? cukup sekali saja nah, kalau untuk pencegahan okay. ya. Yeah. nanti kita uh, bisa sampling dengan yang wedang yang lain. jadi kalau ini teh bugar ya bahan itu kan bahan yang ada di dapur kita. jadi dia uh, hmm. sehari-hari dikenal sebagai pangan fungsional sehingga yeah. range keamanannya juga lebar. kita padukan dengan nanti yang resep yang kedua ini ada wedang rempah. oh, oh okay. serba daun daun okay. ya. ini serba daun daun ya dok yeah. ya. Nah. Oh, yang tadi kan minumannya terbuat dari bahan rimpang dok ya, ya rimpan. Nah ini kita akan buat minuman herbal dari bahan daun-daunan ya. ya Ada daun apa saja dok nih? Ya Yang pertama ada jahe, tetap kita manfaatkan ya. jahe Karena sebenarnya uh, jadi imunomodulator yang banyak dipakai Apalagi masa covid-19 ini ya. sebenarnya ada tiga Salah satunya jahe, habatus sauda atau jintan hitam ya dan juga uh, ini probiotik ya. probiotik ya, jangan lupa probiotik karena our gut is our second brain. Wow. Nah, kalau betul, betul, betul. pencernaan kita sehat, maka seluruh tubuh kita yeah. akan sehat karena ujung-ujungnya imunitas itu adalah di pencernaan juga. Oke, okay. okay. yeah. okay. jadi setelah itu kita buat resep yang kedua ini ada ya, resep yeah. yang kedua itu, ini namanya wedang rempah ya. Okay. Okay. Wedang rempah, wedang rempah ya. ini jahe sama karena mau uh. gingerol ini menghangatkan juga. Yeah. Ini Satu ruas dong? Uh, Nda, kalau ini bikinnya bisa untuk serumah nih wedang rempah ini, dokter. Oh bisa kalau tadi cuma satu porsi uh, 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 uh. ini pakai dua liter air boleh yeah. okay. jadi kalau di dalam dua liter air bisa ambil enam sampai tujuh ruas jahenya oh. sama seperti tadi kita cuci bersih mm -hmm. kalau bisa tanpa dikupas karena dia bioaktif ponponnya ada di bawah kulit yeah. dikeprek saja masukkan 6 sampai tujuh ruas Kemudian serba daun-daun nih. Ada jeruk purut kita ambil daunnya ya. Daun jeruk iya. purut ya. Jeruk purut ini ternyata berhasil sekali. Dari praklinisnya juga sudah teruji ya. Betul. Jadi dia bisa mencegah virus secara praklinis. Nah, Bahas, secara klinisnya juga bisa iya. sih sebenarnya kalau, iya. kalau daun ini memang gampang kita temukan dok ya? Di dapur nih biasanya bumbu masak dokter Haikal. Iya. Kemudian kita pakai juga iya. pandan, daun pandan. Daun pandan ini istimewa sekali ya, pandan wangi. Ini punya keistimewaan okay. antioksidannya yeah. itu stabil di suhu tinggi, di suhu oh, panas. Okay. Jadi okay. bisa keterbus yeah. ya. Makanya kalau masak nasi juga bisa keterbus. Dok, dok kalau gitu, uh, kalau misalnya nih ada yang mengatakan bahwa daun sereh dan daun pandan dapat meningkatkan daya tahan tubuh itu fakta, Pak dok fakta. ya. Fakta. Fakta ya. ya. Karena secara praklinis juga udah teruji juga. Yeah. Kemudian kita ambil serai ya, bogon citratus atau uh -huh. serai dapur dua batang. Yeah. Kemudian kita ambil kayu manis. Kayu manis oh, yeah. ya. Ayu manisnya cukup untuk dua uh, liter air ya. itu bisa tiga batang, ya. hmm. kemudian kita rebus seperti tadi, kalau dua liter kira-kira sampai men 15 menit ya kita sampai jadi satu setengah liter atau satu liter. Nah ini ya. bisa dikonsumsi juga sehari sekali untuk sekali. Oh, -seh. so, dewasa. Juga ya. Ya. Sebenarnya anak-anak juga bisa, hmm. cuman ya. saja kalau anak-anak kan belum. Uh, kooperatif kalau di bawah 2 tahun ya, kalau di atas 2 tahun bisa. Biasanya uh -huh. kita pakainya empat kali 6 sendok makan maksimal. Oh, iya. Jadi bisa dua kali enam sendok makan. Okay. Jadi okay. kalau yang di atas lima tahun boleh setengah gelas atau setengah cangkir. Okay. Okay. Nah dok ya. tadi kan dokter sempat bilang kalau ini bisa dikonsumsi sekeluarga ya dok ya. ya. Itu bisa disimpan berapa lama dok? Ya. Sebenarnya kalau bisa kita membuatnya sehari habis. Oh. ya karena tidak bagus juga menginap karena kalau apalagi hmm. di kulkas rumah tangga buka tutup, suhunya hmm. tidak stabil khawatirkan kalau herbal justru terjadi fermentasi hmm, kalau dalam okay. jangka waktu lama okay. sehingga ya kalau bisa sehari habislah ya, buat lagi besoknya yeah. karena ini bisa diseling dengan yang tadi hari ini kita teh bugar, besoknya wedang rempah yeah. atau uh, sebaliknya dok gitu. Kalau misalnya dok ya, misalnya nih orang sedang sakit dok ya. Iya, dia iya. mengkonsumsi obat dokter juga. Iya. Apakah boleh dikombinasikan dengan minuman herbal ini dok? Boleh, jaraknya boleh. 2 sampai 3 jam hmm. supaya yeah. tidak terjadi interaksi. Jadi khawatirkan eh, salah satunya menurunkan khasiatnya okay. gitu ya. Lalu apakah ada uh, apa semacam kehati-hatian misalnya hmm. untuk mereka yang punya gangguan asam lambung karena ini kan bahannya bahan yang memang bisa pedas, pedas dok ya, ya apakah betul. ada warning tertentu ya lho? jadi untuk yang dua-duanya kan mengandung jahe hmm. jadi sebaiknya dikonsumsinya setelah makan setelah makan ya karena tidak perut kosong karena ya kata di itu dikhawatirkan kalau memang punya gangguan asam lambung dia kambuh ya. dan juga memang pada orang-orang yang sedang kambuh ya. artinya saat itu sedang serangan hindari dulu okay. ya nanti kalau sudah stabil baru ya. dicoba Nah. Oke. Nah, ini Dok, ini ya harus ditunggu juga nggak langsung diminum ya, Dok. Jadi didinginkan, didinginkan dulu ya. Didinginkan dulu seperti tadi hmm. yang pertama, kemudian kita tambahkan madu secukupnya karena reaksi enzimatik madu kan tidak boleh disu panas ya, harus suam-suam di bawah 40 derajat kalau bisa baru ya. kita minum. Ini udah, Dok, ya? Sudah. Iya. Wangi okay. sekali ya. Nah, apakah ini dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui? Kalau ibu hamil dan menyusui bisa, tapi jangan terlalu banyak karena ini sebenarnya bumbu dapur yang aman, relatif aman. Kecuali tadi yang pertama ada kunyit ya, jadi hmm. untuk ibu hamil trimester pertama sebaiknya juga hati-hati. Tapi oh. tadi dosis dosis kunyitnya juga kecil, sih yeah. cuma harus hati-hati. Sebaiknya hindari dulu, ganti aja dengan yang lain kan ini ada resep yang kedua. Yeah. Oke, okay. bagaimana dengan penyakit tertentu dok? Ada so, yang nggak boleh nggak iya. konsumsi dua ramuan ini? Sebenarnya relatif aman untuk kasus. hanya saja tadi itu jika ada gangguan lambung iya. atau dia punya penyakit ma yang sedang kambuh, sebaiknya dihindari iya. dulu, tunggu stabil. Dan konsumsinya jangan lupa setelah makan. Setelah makan ya. Dan Wah. lifestyle tetap nomor satu ya, dokter Lisa. Iya. Jadi makan gizi seimbang, olahraga yang cukup. Iya, oke okay, iya. dan. Iya kalau lah stres dengan baik Nah, nah ini sekali. mesti dicoba nih Dok Nisa nih. Iya, penasaran ini kayaknya nih, Dok Nisa penasaran nih. Ah, dari okay. tadi baunya itu udah. <laughs> hmm, okay. Iya, Mereka karena ada daun pandan ya. Ya, ya. Iya. Oke, mungkin bisa kita tuang, Dok. Boleh di sini ya. nanti kita tuang. Ini cukup airnya saja, Dok, yang kita. Cukup airnya saja Oke. kita sari. Ya. Kita ambil kira-kira satu cangkir. Satu cangkir, satu cangkir ya? maksimal satu gelas ya sari. Ya. Kemudian kita tambahkan madu. Oke. Nah, itu baru kita konsumsi hangat ya, ya? tidak. E, kalau ditambah madu ya. tidak boleh panas. Oke, baik. Wah, Dok Bisa habis ini makin wah uh, makin segar nih ya. Iya, tentunya makin kuat menghadapi tantangan hidup. Tantangan iya, terutama ya. Pacaroba. Kecerdasan saya teruji dan <laughs> Iya, benar sekali. Ya. Silakan Dok Bisa dicoba. Oke, coba. <laughs> mungkin coba saya cium dulu ya, ya. baunya ya, Dok ya. Hmm, ini aromanya berasa sekali sih aroma uh, daun ya dok iya. ya, jadi menyegarkan sekali. Tapi rasanya kalau tanpa madu tuh? Coba dok Nisa, seperti apa rasanya kalau tanpa madu ya? Iya sudah cukup enak sih enak dong. karena wangi aroma iya. terapinya masuk ya, ya iya. jadi ya minyak atsiri dari berbagai daun-daunan tadi itu memang karena direbus dia ya menguap jadi itu bagus sekali memang sekaligus untuk pernafasan iya. dan daya tahan tubuh iya. jadi ya. memang tanpa pakai madu atau pemanis pun rasanya sudah, sudah enak. cukup enak gitu betul. ya iya. dan mungkin kalau kita sedang flu nih kita hmm. mengkonsumsi minuman herbal itu ya dalam kondisi hangat ada uap-uapnya membantu melegakan pernafasan, pernafasan juga betul okay? ya, dan men menyamankan pencernaan yang paling yes. penting karena kita nafsu makan kita juga jadi baik. Ya. Oke. Okay. Iya. Jadi ini meningkatkan makan ya dok ya. Sebenarnya sih tidak terlalu. Kendalinya tetap ada di kita. <laughs> Oke. Okay. Iya. Jadi iya. yang diet diet di rumah intinya iya. tuh sehat dulu aja iya. ya. Oh. Gak usah diet diet dulu. Terutama yeah. lagi musim baca obat seperti ini ya dok ya. Iya. Okay. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, untuk racikan herbalnya hari ini. Sama -sama. Luar biasa dan dokter tentunya Dr. sangat membantu kita kasih untuk dokter. bisa menghadapi musim pancaroba. Ya, ya benar banget. Tapi, Kak, habis ini setelah kita bahas tentang rempah-rempah, kita akan membahas tentang buah-buahan. Nah, ya, katanya nih ada suatu buah yang banyak sekali distigma kan negatif karena bikin gendut, tapi sebetulnya banyak manfaatnya untuk kesehatan, loh. Ya, buah favorit Kakak kan itu Pastinya. ya. Pastinya. Nah, kita akan simak sesaat lagi tetap di hidup, hidup sehat. sehat.